ini banyak pohon jagung sini guys. Waduh, gimana cara nolonginnya nih guys? Tidak bisa ditolong ini kalau kayak gini guys. Tuh guys, wih, truk kita bisa oleng guys. Jalannya over guys. Truk kita punya kekuatan guys di atas air nih. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Wayan X Gaming. Jadi ceritanya kemarin aku scroll-scroll dan ada yang kangen dengan dump truck ini. Dulu kita muat tanah merah guys menggunakan dump truck ini. Namun dulu lampunya masih standar. Sekarang aku upgrade pakai yang lampu Proji nih guys ya. Dan teman-teman, hari ini kita muatan batu ya. Untuk memenuhi request salah satu teman-teman yang kangen dengan truk dump truck kanter ini yang dulu sempat trending guys. Nah, kita mainin lagi nih. Let's go guys, kita berangkat. Ya, kita let's go. Muatannya full batu nih guys. Kita muatan batu hitam. Dan perjalanan kali ini akan melewati jalur yang ekstrim, melewati gunung, bukit, laut, jalan off-road guys, dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman tertarik dengan konten aku sebelumnya, itu ada Mitsubishi Strada Triton muatan ekstrim juga guys, melewati gunung ya, ekspedisi ke Papua, begitu ceritanya. Jadi silahkan scroll setelah nonton video ini ya. Scroll di playlist channel aku guys. Banyak video-video yang udah aku upload yang bilang kok jarang upload bang. Kalian belum nonton nih, belum scroll-scroll nih di beranda channel aku guys. Coba klik dulu guys ya. Playlistnya itu banyak video-video baru, video off-road, video truk oleng, dump truck juga ada kemarin, dump truck Ragasa Boys guys. Nah, hari ini nih kanter boys. Pelan-pelan Pak Sopir, jalannya sudah ekstrim aja nih guys. Oh my god, ini kita melewati jalan bukit begini guys. Ya, hati-hati aja nih guys. Ini bisa oleng loh guys truknya guys, tapi kita sabar dulu nih karena ini jalannya menanjak dan sempit ya. Kanan kirinya tidak ada trotoar, semuanya jurang. Kita pelan-pelan aja dulu guys. Nanti nih ketemu jalan enak kita kasih oleng nih. Kita olengin dikit nih buat teman-teman nih. Empuk banget guys suspensinya guys. Dan truknya ya masih tetap ganteng ya, walaupun udah lama nggak kita mainin truknya ini. Setelah diganti lampu kayak gini jadi bagus. Aduh, spionnya nyangkut guys. Maklum guys, jalan sempit guys. Ya harus mengorbankan spion kita guys. As bis, bis sedang menurun dari atas. Oke, okay. Gaspol guys, nanjak guys. Ada Scania, pelan-pelan coy. Ini kita mengalah, ngepres ke pinggir guys. Rawan jatuh. Gila, ini tanjakan ekstrim banget guys. Masih nanjak. Dan posisi kita berada di paling atas say. Gila guys. Turun lagi dan di bawah sudah ada laka lalu lintas guys. Oh teman-teman, ada laka lalu lintas. Aduh, mobil merah mau jatuh ke jurang guys. Hati-hati guys, pelan-pelan guys. Oh, terjadi kemacetan di sini guys. Kita lewatkan saja kemacetan itu guys, sangat menghambat perjalanan kita. Bos, hati-hati, ini turunan. Tadi habis nanjak, sekarang turun guys. Waduh, kita bakal menyusuri laut guys. Jalannya menembus laut ini guys. Waduh. Kira-kira bisa lewat nggak nih mobil kita guys? Lihat guys, banjir guys. Sekarang musim hujan guys. Jalan yang tergenang air. Waduh, bisa lewat nggak kita ini guys? Tergenang air jalannya guys. Oke, mari kita masuk. Ya teman-teman, ini aku nggak tahu arahnya kemana ya.
pasti jalannya ini berbelok guys. Kita harus mengandalkan GPS nih. Yo. Oke. Kiri guys. Kiri dikit. Hanya mengandalkan GPS. Waduh, ada mobil polisi guys. Tapi truk kita punya kekuatan guys di atas air nih. Kita bisa berjalan di atas air. Sementara tadi mobil polisi tenggelam guys. Dan ini posisinya ngedrip guys. Keren guys, truk kita guys. Truk kita punya ilmu pengendali air guys. Tanjak terus. Ternyata truk kita punya pengendali air guys. Baru tahu aku guys. Bisa berjalan di atas air coy. Come on, kita nanjak lagi nih. Awas coy. Udah oleng-oleng aja nih guys, truk kita guys. Diikuti dengan mobil polisi di belakang sepertinya guys. Jangan-jangan mobil polisi yang tadi guys, yang aku injek tadi guys. Dia mengikuti di belakang guys, truknya. Oh, mobil polisinya guys. Wow. Masih berkelok-kelok nih jalan guys. Apakah ada jalan menembus laut lagi? Ya, dan ternyata masih ada satu lagi guys. Jalan yang menembus laut. Dan terjadi kecelakaan lagi di bawah. Ada mobil sedan yang mau jatuh guys. Sedannya mau jatuh guys. Wih, remnya pakem guys. Tenang aja guys. Tenang saja, remnya pakem nih guys. Waduh, gimana cara nolonginnya nih guys? Tidak bisa ditolong ini kalau kayak gini guys. Ini udah di ujung tanduk guys. Ya kayak gitu tuh udah pasrah aja guys ya. Satu-satunya ditarik pakai mobil besar baru bisa itu. Mobil kita nggak bisa itu ya. Aduh, bumper bis ini menonjol sekali guys. Menonjol sekali bumper ini guys. Kena seruduk ini guys. Kita udah mepet pinggirnya guys. Awas. Oke, spion awas, spion. Spionnya jangan sampai kena ya. Aduh. Oh, tipis banget guys. Yuk, terus. Oke, guys. Busnya jangan mundur dulu, busnya. Wah, kacau nih, guys. Awas. Yuk, terus. Untung remnya pakem nih, guys. Truk kita, guys. Kalau enggak nih. Wah. Nungsep ke jurang kita tadi guys kalau nggak pakem nih guys. Aduh, oh nggak kelihatan guys. Kali ini mobil biru guys berhadapan di depan kita. Nggak kelihatan guys. Mereka tenggelam guys untuk mobil ini ya, sedan kayak gitu guys. Oh sih, oleng guys. Ditanjakan oleng guys. Ekstrim jalannya nih, awas. Tuh guys, wih. Terus kita bisa oleng guys. Oleng maksimal ini guys. Biar oleng tapi tetap safety guys. Jangan sampai jatuh ke jurang ya. Beberapa mobil sudah jatuh ke jurang. Ya tadi kebanyakan mobil kecil malahan guys. Slip bannya mungkin guys. Awas oi. Hampir saja kita jatuh ke jurang guys. Seperti ini kita kebablasan guys. Hop. Kiri coy. Yo, masuk kiri habis. Waduh, gak dapet guys. Hop. Terus pelan-pelan guys. Ada pak polisi di sini mengawal. Oh, ada jalan off-road di depan guys. Kita bakal off-road guys. Licin kan nih guys. Oh, udah kering jalannya guys. Tapi auto ngenjer-ngenjot nih guys. Wah, mentok-mentok guys suspensinya guys. Wow, gila guys. Berat banget muatan kita guys. Ini suspensi sampai mentok-mentok guys. Awas coy. Sabar dulu yang depan, sabar dulu. Oke, sabar ya yang depan ya. Kita kasih lampu ajar guys.
Terima kasih yang sudah bersabar. Ada mobil pickup nih. Pickup Isuzu. Wah, coy. Oke, okay guys, aman guys. Anjak lagi, awas ada bis. Ini benar-benar ekstrim. Aduh guys, jalannya kok begini ekstrim guys. Ada bis lagi nih. Kenapa bisa berhenti di sini guys? Ada apa dengan bis ini? Ah, bis ini kenapa bis ini? Ada bis, ada truk guys, tapi kebanyakan mobil kecil ya lewat sini nih guys ya. Kalau truk takut lewat sini guys, apalagi truk-truk kontainer ya. Ini jalannya sempit dan banyak tikungan. Itu membuat sopir truk besar nggak berani lewat sini guys. Kecuali kita ini guys. Waduh, jalannya off-road guys. Becek pula di sini, mendung di sini guys. Lihat teman-teman, di depan sana mendung. Ini habis hujan guys, makanya licin guys. Wah, masih ada airnya ternyata guys di sini guys. Sudah mau sampai. Wow, ada mobil truk guys di depan guys, dan mobil tangki yang melewati jalan ini. Wah, dia nggak takut guys, jalannya licin ini guys. Kita aja ketar-ketir di sini guys. Kita ketar-ketir di sini. Takut jalan licin guys. Itu kenapa truk panjang berani lewat sini guys. Wah, ketemu bis ini lagi guys. Waduh, tidak banyak ya guys ya tadi truknya, tapi sekarang ini udah mulai banyak bermunculan truknya guys. Mulai berani mereka nih guys nanjak sini guys. Hebat juga nih guys super truknya guys. Woi, trukman guys. Trukman yang sangat besar. Wah, GG banget itu supirnya. Ini ada truk Scania tangki juga guys. Kasih jalan dulu guys di tikungan guys. Oke, terus terus. Sip. Ternyata mobil kita ada lampu kolongnya guys, berwarna merah guys. Keren juga ini guys. Tuh, lanjut. Turun kita guys. Bu, sabar dulu bu, sabar dulu bu, sabar. Awas bu. Oke, aman ya busnya ya. Turun coy, awas coy. Wah, ini sopirnya nih oleng terus guys. Jalannya berkelok-kelok pula ini. Turun guys kita guys. Wah, di depan teman-teman bisa lihat sendiri jalannya ekstrim-ekstrim kayak gitu guys. Itu kayaknya nggak mungkin. Kok main overtake aja tuh guys. Sabar guys. Mobil kuning itu kurang ajar juga mobil kuning itu ya. Tentang mobil Mini Cooper ya guys. Kebut-kebutan ya di sini guys. Kita nggak berani ngebut, dia ngebut di sini guys. Wah, itu sopirnya pembalap kayaknya guys mobil kuning itu guys. Ya udah sampai situ aja guys. Kita sampai sini nih takut miring-miring truknya nih. Wah, mentok-mentok suspensinya guys. Dan jalannya ini banyak yang berlubang ini. Kacau nih guys. Wah, sudah habis lagi nih. Jangan sampai kita bersenggolan di tikungan ini. Sip. Yuk turun terus. Oke guys, bentar lagi kita akan sampai tujuan kita guys, mengirim batu ini. Tapi ini masih mendebarkan guys. Ada truk kontainer, akhirnya ada truk kontainer guys. Kita kasih jalan truk kontainer ya guys. Akhirnya ada truk kontainer yang berani lewat sini guys. Lagi-lagi trukman guys. Hanya trukman yang berani sini dan truk Scania ya. Di bawah masih ada lagi guys, truk kontainer guys. Scania nih guys. Oke, hebat guys. Kasih jempol dulu guys truk-truk itu guys. Sampai juga kita guys. Saatnya untuk pesta oleng guys kita di sini guys. Kasih kanan guys. Wih, langsung auto miring-miring guys. Kasih oleng guys. Wow. Wow. Ini kenapa nih? Macetan lagi di sini guys. Ambil kanan guys, blong kanan guys. Kita mau oleng nih guys. Wuhu. Wah, ini banyak pohon jagung di sini guys. Sudah musim tanam jagung di sini ya.
Akhirnya sampai guys. Mari kita cari rumah makan Padang guys. Udah mulai lapar ini guys. Adanya warung bakso nih guys. Gimana nih guys? Rumah makan Padangnya tidak ada di sini guys. Udah kita mampir di kafe aja guys. Tapi kita bongkar muatan dulu guys. Nah, putar dulu guys di sini guys. Kita bongkar muatannya di sini guys. Masuk sini coy, masuk sini coy. Pelan-pelan coy, pelan-pelan coy. Bongkar muatan dulu guys, sini guys. Woohoo, sampai juga guys kita guys. 4 pengiriman material coy. Up. Mau dipakai untuk proyek sini guys. Mundur dulu guys, mundur guys. Mundur dikit guys. Bongkar sini guys. Up. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Lanjut lagi di next video. Jangan lupa untuk nonton video-video sebelumnya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.